Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya berada di warung nasi pecel Pudakit ya, yang berlokasi di Kota Kediri. Ini lebih tepatnya ada di jalan, jalan apa Mbak ini Pak? Jalan Doho. Di jalan Doho ya, Kota Kediri. Jadi nasi pecel Pudakit ini bukanya mulai jam 9 malam lor. Wah, mantap banget ini ya. Baru buka saja ini udah banyak yang antri ya. Jadi antrinya tuh dari ujung sana lor. Antri mas ya? Antri 20. Langganan nih mas ya? Kadang-kadang. Mantap mas ya. Ini lautnya. Lautnya. Lautnya banyak banget ini lur ya. Ada tusukan apa gitu? Kulit apa brutu gitu? Kulit. Ada tusukan usus. Ini ada telur ya, telur puyuh. Kemudian ini aja, guys. Oh, ini aja Mas ya. Enggak kurang, Mas? Enggak kenyang. Ini ada kayak kerang-kerangan gitu lur ya. Tinggal pilih aja. Untuk sukanya dari berapaan harganya Mbak? Mulai dari 3.000 lah sih kayak. Mulai dari 3.000 ya? Iya. Sampai paling mahal berapa? 8.000 ayam. 8.000 ayam ya? Iya Pak. Itu tambah. Jadi untuk lauk-lauknya ini harganya mulai dari 3.000 sampai 8.000 ya? Jeroan. Kayak sosis-sosisan gitu lur ya. Ini ada telur dadarnya juga. Wah, mantap banget. Sayurannya lengkap lur ya. Sayurannya ada berapa macam ini Mbak? 5 ya. Itu yang putih pepaya ya Mbak? Pepaya, kacang panjang, sama apa ini? Yang kenikir. Ketela, kenikir, kecambah, mantap banget lur ya. Sayur seger ijo royo-royo. Ini bukanya mulai jam 9 malam. Tutup jam berapa, Mbak? Ada liburnya enggak? Ada liburnya? Enggak ada ya. Kalau nasi pecelan sendiri berapaan Mbak? Nasi pecelnya sendiri berapa? 9.000 ya. Oh itu ada daftar harganya loh ya. Nasi pecel 9.000, nasi tumpang. Rp9.000 itu Mbak. Di lauknya kita dapat tahu, terus kemudian ada kering tempe sama rempeyek ya. Ini Rp9.000 lur. Jadi kalau mau tambah-tambah lauk bisa ya. Lauknya tadi belum dihitung ya, belum dihitung semua. Tapi tambah anu berarti parut dia. Cak sate. Ya
Jadi seperti ini lur ya, suasana di warung nasi pecel Pudakit ini ya, ramai banget. Ini warungnya jualan di depan toko yang udah tutup ya. Kalau kalian mau makan di sini, kalian harus antri di ujung sana ya. Nanti kita dapatnya di sini. Nah, seperti ini. Tertib banget ya. Jadi nggak boleh motong antrian ataupun langsung dari sini. Meskipun bukanya malam, tapi aduh, Masya Allah, rame banget lur. Lokasinya sendiri berada di Jalan Dohu, Kota Kediri ya. Suasana Kota Kediri malam hari. Mumpung udah sepi, waktunya kita makan malam lur. Oke, giliran saya ini lur. Di sini ya. Oh, masih satu lagi ternyata. Jadi kalau malam Senin atau hari biasa tuh nggak begitu ramai ya. Tapi kalau malam Minggu tambah full ya lur. Mbak, berdua makan sini ya. Nasi pecel aja, Pak. Kita pesan nasi pecel ya. Oh, campur tumpang nggak apa-apa? Bisa ya campur tumpang ya? Campur aja. Tambah telur. Oke, berapa ini tambah telur nih, Mbak? 12 ya. Alhamdulillah akhirnya pesanan saya datang juga ya. Masya Allah, antrinya tuh banyak banget loh. Ini pesananku ya. Nasi pecel tumpang khas Kediri. Ini lauknya aku pakai lauk telur dadar di lur ya. Harganya semuanya tuh 12.000, tapi untuk harga original tuh cuma 9.000. Kita dapat lauk rempeyek, pergetel jagung, dan teman-temannya ini ada kering tempenya juga ini ya. Oke, nggak pakai lama ya, langsung aja kita nikmati makan malam kita hari ini. Tapi tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Porsinya melimpah ya, sayurannya lengkap. Ini ada kacang panjang, kemudian daun kenikir, ada pepaya mudanya juga lur, kecambahnya juga ada. Ini tumpangnya udah kecampur dengan bumbu pecelnya ya, warnanya sama ya. Kita coba rasakan ya, kita aduk-aduk ya. Masya Allah, ini bumbu pecelnya pedes banget ya. Pecel khas Kediri ternyata pedes nampol loh. Untuk tumpangnya sendiri, ini kalau udah dicampur sambal kacang, ini agak-agak tersamarkan ini rasanya ya. Jadi dominan ke sambal kacangnya loh. Tapi untuk tumpang sendiri terbuat dari tempe yang dilembutkan gitu ya, terus dikasih bumbu-bumbu gitu loh. Kita coba dengan ini ya, telur dadarnya ini. Wow.
saking renyahnya ya, peyeknya sampai ceblok loh. Ini sayurannya masih seger-seger gini ya, masih keras-keras gitu ya, ini nggak pahit. Nah, kita coba dengan bergedel, kemudian kasih keren tempe ya. Mau apa? Malam-malam nah memakan nasi pecel lho. Masya Allah, nikmat banget. Jadi kalian kalau mau makan di sini ya, itu harus bersabar karena antriannya tuh panjang banget ya. Dan untuk pilihan lauknya juga banyak banget, tersedia tusukan-tusukan gitu. Kemudian ada ayam goreng, terus paru goreng, dan masih banyak lagi lur. Dan harganya tentu saja ini murah meriah banget. Paling murah itu cuma 3.000 rupiah saja lur. Nasi pecel Budakit. Jadi ini tak rekomendasikan buat kalian semua apabila pengen kulineran malam, monggo dicoba di sini ya. Di nasi pecel Budakit. Lokasinya ada di Jalan Doho, Kota Kediri. Biar lebih gampangnya, tetap di kolom deskripsi kita sediakan link Google Map-nya saja. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.